Saya 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum. Tidak makan. Kalau Pak Heru 13 hari itu. 13 hari. Aku nemeni Pak Heru sebentar itu di Kaliurang sini 3 hari itu. 3 hari 3 malam. Ketemu sama yang sapu jagat itu. Nah sekarang gini, ini mau tak jelaskan ini. Ini jagat gede, ini ada Tuhan. Lu apa seluruh makhluk halus itu anu jelek semua? Enggak. Tidak toh. Tapi memang ada jin setan. Inilah yang dinamakan Tripurusa. Selama ini tidak pernah kalian akses. Umpama, ya Tuhan utuslah utusanmu. Tidak diakses. Sekarang, Pak Heru, maaf, ambil contoh. Ya Tuhan, kirimlah utusanmu. Pada saat bertapa 13 hari, 3 hari, pertapaan 3 hari sudah orang datang. Mbok kue melu aku. Itu Pak siapa, aku nggak ngerti. Mbok kue melu aku. Nggih, Bapak. Saya mau kalau saya ingin menyelesaikan 13 hari tapa saya. Tapi yang namanya tadi utusaning pangeran itu bisa malaikat, bisa makhluk yang ditanam di gunung, bisa makhluk yang ditanam di air, di darat, bisa manusia. Yang dikirim Pak Heru manusia. Datang, Pak Heru ikut pemborong pom bensin. Sekarang jadi raja pom bensin. Loh, itu utusaning pangeran. Kalau ini, maaf ya. Kalau Anda pikirannya kotor, bahwa dunia halus itu hanya setan, kotor kamu. Ini. Gusti Pangeran Geng Murba yang dimati itu sipati ganjil. Nenek ono ganjil, ono genep. Si. Ganjil itu tidak bisa didalilkan. Ganjil itu aneh. Jadi nek ngudir perbutkan atau dimasalahkan Tuhan itu enggak bisa. Enggak bisa didalilkan. Lalu, yang asipat genep tadi mas. Iya. Nek ono lanang, ono wadon. Nek ono wadat, ono spiritual. Jadi nek ono makhluk sing ketok kasat moto, di situ ada makhluk yang tidak kasat mata itu jelas. Baik yang kasat mata itu ya ono sing apik, ono sing elek. Lalu makhluk sing kasat mata yang tidak kasat mata ini yono sing apik, yono sing elek. Sehingga dalam kita berspiritual tadi, kalau kita didasari sudah niat ingsun melampah margining Gusti Pangeran Geng Murba ing dumadi, pertama sudah tidak keliru. Pertanyaannya kadang-kadang, lho, nanti nak yung datang itu setan gimana Pak Kli? Kira-kira gimana? Nek nurut jenengan. Pertanyaan kok gitu, piye? Ya tergantung wujudnya ya nanti kita ngelihatnya kayak apa. Tapi pertanyaan itu menggelitik, memang iya, benar. Iya. Memang benar. Nah, di dalam perguruan kami memang ada kunci kedua. Ada kunci-kunci lagi. Kunci itu kalau kita bilang password. Yang tadi itu yang kunci pertama yang dasar itu. Oh ya? Iya no, kunci ya, dasar ya. No. Ya, terus untuk yang kedua, Pak. Oh. Sebenarnya kunci ini kalau baru mengikuti di kami, tapi tak kasih anu ya, tak kasih clue. Iya, tak siap. Kasih clue ya, tak kasih clue. Ya. Tak kasih clue. Pada saat aku di Gunung Merbabu, datanglah sosok ini. Begitu datang deg gitu, ayo kaget, Mas. Pun tiba-tiba muncul ning ngarepku. Ya Tuhan kirimlah, ya Tuhan kirimlah, ya Tuhan kirimlah utusanmu. Datang. Begitu datang. Menyerupai apa itu, Pak? Seperti orang. Gua tinggi besar kayak orang Belanda. Dia mengambang
jelas mengambang. Jarak saya cuma 2 meteran sama beliaunya kok. Saya tidak tidur, saya melek. Pertama ada angin dulu datang dari arah barat. Begitu angin itu berhenti. Kok ono angin kok mandek ning ngarepku ya aku gitu. Kok berhenti depan saya. Setelah itu kelihatan wujud itu langsung biap-biap-biap-biap-biap. Dari kayak ayang-ayang terus wujud. Nah ini utusan pangeran yang berwujud spiritual. Kalau Pak Heru tadi utusan pangeran yang berwujud manusia. Gitu. Nah setelah wujud, saya matur kunci yang kedua tadi. Kulo mboten ngertos sampean Gusti. Bilang keutusan Tuhan, saya pingin anak-anak saya jadi dokter. Begitu aku ngomong gitu, dia langsung mulai kabur, hilang gitu. Itu angin pergi. Tanpa ada jawaban, Mang. Dia mengangguk. Mengangguk aja. Tidak menjawab, tapi dia mengangguk. Kamu tahu endingnya. Sekarang, maaf nih aku rapamer ya. Anakku sing gede, udah jadi dokter spesialis anestesi. Aku wong gede bal, orang ngisor. Mas, maaf tenan. Omahku gede, Mas. Nah, terus, tenan. Iya, terus untuk membiayai biaya sekolahnya nah. Kuliah itu kan dia besar, Pak, biasa. Biayanya, Pak. Gimana itu, Pak? Mungkin ada keajaiban-keajaiban ya, gitu. Atau apa yang mungkin bisa diceritakan. Ada. Ya. Begitu selesai 2 hari. Yang kedua dulu. Hari kedua, saya baru mau semedi ini. Ya, baru semedi. Lalu ada perintah, keluar kamu. Karena aku di tempat juru kunci Merbabu, namanya Pak Sopo ya, Mas Yusuf ya. Lupa pokoknya. Iya, iya. Aku mau meraih grendel pintu itu. Grendel pintu mau tak buka. Tahu-tahu pintu buka sendiri. Bunyinya. Ini rambutnya nyerodok. Matuk kabeh. Tanya Pak Heru. Pak Heru pas 3 hari di sini. Pintu buka sendiri enggak Pak Heru? Buka sendiri itu. Kalau sekolah buka nutup. Enggak ini pintu itu. Tertutup, membuka, nggak ada orang tuh. Tanya Pak Heru. Pak Heru kasih sapu sama yang sapu jagat. Nah, masih sapunya itu. Nah, saya begitu anu, udah minum. Begitu minum, aku ngombe apa, suruh minum apa, mau ini nggak ada apa-apa. Celingak-celinguk. Akhirnya munggah. Ada guci. Guci gumantung tanpa centelan gitu. Ngambang gitu? Ngambang. Minum. Mangap tuh aku, begitu mangap. Itu langsung air tuh. Dah. Terus kucinya, dah. Pinginnya aku juga dapat guci itu, tak rai. Guci ini semunggah deh, padahal ini kena loh. Guci itu kena, tak rai itu kena. Tapi terasa, bisa terasa itu. Enggak terasa, tapi hanya rasa spiritualnya ya. Tapi wujudnya ada. Sehingga rumah saya sekarang tak gantungi guci nih ngarep. Di rumahku. Oh gitu. Nah, begitu hari ketiga, kata-katanya, wis cukup. Akhirnya aku pulang. Lalu bagaimana proses menjadikan dokter tadi? Ya, berikutnya lalu ada perintah-perintah. Usaha, ngomong kata itu usaha, gitu dok. Wetan Pak Bejo, lor mbok nerimo, kulon mbok nerimo. Waktu itu randu opo-opo kok pikiran, anu mas, tetap aku usaha, wetan aku, yang pertama wetan. Tapi nyatanya akhirnya lor yang duwe usaha, kulon yang duwe usaha. Nah dari usaha itu, foto dan fotokopi, aku bisa nyekolahkan anakku sampai jadi dokter. Dan sekarang dokter spesialis. Nah ini sejarah. Nah
Ini soal kedalaman spiritual. Jadi kalau kita belajar itu hanya kulit luarnya ya piye. Ya kita harus marani no. Karena ada kiblat papat tadi. Kita harus datangi ke tempat itu. Caranya gimana, Bang Li? Oh, no, banyak cara. Umpamane topo ngulan doro. Apa kuwi? Bisa dijelaskan itu, Pak? Kayak apa? Ya, katanya. Ya, topo ngulan doro itu tindak ngelangke atau pergi sendirian di malam hari. Mendatangi tempat-tempat yang dianggap wingit. Karena di tempat itulah Tuhan akan menanamkan atau menempatkan utusan Tuhan yang di situ. Kalau yang di tempat wingit utusannya kayak apa biasanya? Yang menurut pengalamannya Pak. Saya, umpamanya. Ketemunya kayak apa? Umpamanya Mustika Merah Delima umpama. Begini ya. Memang tidak semua utusan Tuhan itu kan tidak hanya spiritual ya. Karena Tuhan spiritual, malaikat spiritual. Nah, kalau mustika-mustika itu selalu ada rumahnya. Tapi merah di mata cuma untuk rumah. Nah, coba manusia. Manusia itu menjadi makhluk tertinggi dari ciptaan Tuhan. Karena ada apa? Karena ada wadat, karena ada spiritual. Sedangkan di sebelah kita, malaikat dan para utusan Tuhan, itu dia tidak berwujud. Sehingga dia masuk nemplek nenggun batu. Nemplek nenggun keris. Nemplek apa? Tetapi, ini penting. Niat tadi, niat yang sun melampah margining gusti tadi, diteruskan. Bilang ke utusanmu Tuhan, izinkan benda ini ikut saya. Selesai. Kalau kamu tidak akad kok gitu, akad itu perjanjian awal. Iya, iya. Kamu sudah keliru. Maka tadi ada pertanyaan, loh, nek tuh yang datang setan gimana? Kalau aku sudah ngomong bilang ku utusan Tuhan, saya tak peduli. Bilang ku utusan Tuhan, kamu mau ikut saya, oke.